Setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Gadari, Jakarta Selatan, karena menderita penyakit tipes sejak Jumat pekan lalu, akhirnya kemarin Intan Nuraini diizinkan dokter yang merawatnya untuk kembali ke rumah. Namun kondisi Intan masih terlihat lemah, mukanya pucat, dan keluar dari rumah sakit dengan bantuan kursi roda. Untuk menuju mobil yang mengantar Intan kembali ke rumah pun, Intan dipapah kedua orang tuanya. Doni, calon suami yang hendak menikahinya pada bulan Oktober mendatang, tidak terlihat menjemput Intan di rumah sakit. Ada apa dengan hubungan pasangan ini? Insya Allah doain aja ya. Pulangnya hari ini, Mbak Intan? Insya Allah. Oh gitu. Ya, makasih ya, teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah sembuh, udah mau pulang ke rumah, mau istirahat lagi paling. Tapi kemarin dijenguk nggak sama pacar? Oh iya iya dong, pasti. Kok hari ini kok nggak jemput? Hari ini kan kerja. Oh kerja. Kalau nggak kerja nanti uangnya dari mana? Oh udah boleh pulang. Tapi sejauh ini kondisi kesehatannya udah lumayan. Ya, alhamdulillah. Udah boleh kok. Nanti tinggal istirahat di rumah aja. Ya masuk pilih proses. Tifus yang parah. Tifus yang pasti ada bakteri masuk. Kuman sama ya tifus atau karena masuk. Baik oleh makanan minuman. Tifus orang mengatakan tifus lemah banget ya enggak sih ya biasa kondisi biasa cuma memang kalau tifus harus istirahat ya karena ada aktivitas pasti panas tinggi naik lagi panasnya memang disertai bisa saja disertai dengan penyakit lain tambah dan pilek bisa saja bersama. Diduga Intan menderita sakit tifus akibat kelelahan mengurus persiapan pernikahannya dengan Doni yang rencananya akan digelar bulan Oktober 2011. Selain itu, jadwal syuting Intan belakangan ini pun terbilang padat, sehingga berdampak kurang baik terhadap kondisi kesehatannya. Diduga semua itu dilakukan Intan karena ia ngebut kejar setoran untuk perhelatan hari pernikahannya bersama Doni. Benarkah demikian? Aduh, pernikahannya juga masih lama, jadi ya nggak ngaruh sih. Maksudnya ya ini memang lagi sakit aja gitu, mungkin emang harus istirahat. Kalau boleh tahu sakitnya apa sih, Tan? Aku tipes. Oh, tipes. Karena kecapean ya? Kemarin juga kan kerjaannya lumayan padat gitu kan. Terus juga mungkin makannya gak bener, ya udah.